Assalamualaikum, nama saya Nuriningsih Hidayati. Saya selaku owner dari Batik Marengo. Marengo yaitu salah satu bidang usaha batik yang memproduksi batik jat warna alam. Kami terdiri dari anak muda yang mencintai batik untuk terus mengembangkan batik. Tujuan dari usaha Marengo salah satunya yaitu untuk memberdayakan anak muda yang ada di sekitar kita. Karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak sekali anak muda yang sudah untuk membatik pun mereka tidak mau, padahal mereka dari jurusan SMK, jurusan teks batik juga. Mereka lebih tertarik untuk bekerja di mall, bekerja di pabrik, dan meninggalkan batik itu sendiri. Sehingga saya ingin sekali anak-anak muda di sekitar saya ikut terlibat dalam usaha ini. Terus batik yang kami buat semuanya warna alam, dan kami menciptakan motif-motif tersendiri. Motif kami berupa kontemporer, tapi tidak meninggalkan motif-motif tradisi yang ada di Yogyakarta, seperti motif teruntum. Itu kami kembangkan lagi menjadi motif yang lebih modern. Dan kami juga mengkolaborasikan antara motif tradisi Yogyakarta dengan batik kontemporer, kayak inspirasinya dari sakura dari Jepang, kayak gitu. Apa, Mbak? Ya, awal mulanya saya terjun di batik. Saya belajar batik dengan ibu saya. Ibu saya pembatik, berasal dari Bayat. Kemudian ibu mendapatkan suami orang Jogja, sehingga tinggal di Jogja, dan saya mengikuti jejak ibu untuk membantu ibu membatik sejak saya masih duduk di bangku SD. Kemudian saya di SMP sudah mulai suka menggambar motif batik. Kemudian saya melanjutkan studi di SMK, jurusan batik di SMK Negeri 5 Yogyakarta. Di sana saya juga ternyata batik juga bagus banget, dan saya melanjutkan studi di Institut Seni Indonesia, jurusan tekstil. Kemudian dari ISI saya aktif untuk mengikuti kompetisi-kompetisi batik, dan alhamdulillah ada kejuaraan-kejuaraan yang saya menangkan. Dan di situ waktu saya mendapat juara itu semua berasal dari batik warna alam, sehingga dari situ saya tertarik untuk memproduksi batik warna alam. Kalau modal utama itu kemarin dari kompetisi kita mendapatkan juara, dan dari juara itu selalu mendapatkan ya setidaknya uang, sehingga dari uang itu saya gunakan untuk aset-aset seperti bahan alat. Nah, dari situ saya mulai untuk coba mengembangkan, dan kemudian pas pemasaran juga dibantu oleh dinas-dinas terkait seperti dinas perindustrian, diajak untuk pameran ke sana kemari. Itu salah satu cara untuk mengembangkan batik. Awalnya dari tahun 2013 sampai 2014 saya itu meneliti warna-warna, seperti warna-warna yang ada di lingkungan sini, kayak daun rambutan, daun mangga, daun marengo, daun cepluan juga bisa, terus daun banyak banget yang saya coba uji coba untuk saya masukkan ke tugas akhir. Nah, setelah 2014 itu semuanya sudah saya ada di catatan. Kemudian 2015 brand Marengo keluar. Nah, dari situ saya mulai merekrut anak-anak muda untuk terjun ke batik. Di Marengo ini ada bermacam-macam
motif batik, dan diproduksinya juga ada yang limited edition seperti hanya yang sutra itu hanya diproduksi untuk satu desain untuk satu orang saja. Seperti kemarin peminatnya juga ada dari Ibu Kapolri yang sudah memakai batik dari Marengo, itu khusus sutra yang motifnya sendiri berbeda dengan yang lainnya. Kemudian nomor 2 ada motif yang untuk kain katun juga warnanya, kelasnya juga berbeda. Dan yang ketiga ada yang motif batik cap kombinasi tulis. Ya, perbedaannya dari batik yang lain, yang pertama karena motifnya, motif sendiri kami mengeksplor sendiri. Yang kedua karena teknik warnanya yang digunakan juga berbeda, sehingga warna yang ditimbulkan pun tidak sama dengan batik warna alam yang lainnya. Itu menjadi keunggulan kami. Ya, memang awal mulainya itu agak sedikit ragunya karena memang edukasi tentang batik warna alam, tapi setelah memang karena hobi dan suka dengan batik terus membuat karya batik, jadi dari situ banyak orang yang melihat, dan dari situ pula lah kami mencoba untuk memasarkan terus batik warna alam. Kalau di batik Marengo kan ini masih tahap awal-awal juga, jadi memang lebih enak waktu kita offline, karena dari offline kita bisa bertatap langsung, kita bisa menjelaskan tentang batik yang kita buat secara langsung dengan pelanggannya, sehingga pelanggan juga interesting dan langsung datang ke studio. Jadi memang sangat menikmati ketika pemasaran secara online itu, daripada di online kita tetap memasarkan tapi tidak semudah waktu offline. Memang online perlu strategi-strategi yang gitu untuk masuk online. Jadi untuk di batik yang cap kombinasi tulis kami harganya sekitar 200, kemudian batik tulis asli mulai dari 400.000, dan kemudian ada yang sutra yang sudah kami bikin dengan detail itu di atas 3,5 juta.